Eh, siapa itu? Kozue Waki kayaknya tadi ya. Kita di peringkat 2 sekarang. Depan ada Togai Sasaki. Akamsi. Depan kita ada Akamsi pakai MSR. Udah lah. Ambil dari dalam. Cakep. Hug the curve. Hug the apex. Nice. Mantep kan? Ini ya. Halo Tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung. Sebelum kita mulai nih ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita di sini, jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide siapa yang harus kita pakai dan di mana, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini. Hello guys and welcome back to Tukang Tikung di edisi Main Ride 4. Dan kali ini kita akan main karir di Two Stroke Rookie Cup Asian League untuk region Asianya ya. Dan di karir ini, di single apa, di Two Stroke Rookie Cup ini akan ada 3 race, 2 race, 1 time attack di Piper Circuit, terus Tsukuba Circuit sama Suzuka East Circuit, oke? Jadi kita akan pakai motor 2 stroke rookie cup. Jadi motornya pasti 2 tak, 250cc. Dan ada 3 event. Dan berhubung motornya kita cuma punya TZR, kita akan pakai TZR aja ya. Karena apa ya, karena pakai NSR itu udah kebanyakan gitu yang pakai NSR ya gak sih. Dan anyway, sebelum lanjut, jangan lupa kalau misalnya kalian suka bisa di like. Kalau suka channel ini juga bisa di subscribe, dinyalain loncengnya biar kita bisa terus menghibur kalian dan memberikan informasi seputar roda 2 melalui channel ini, oke? Okay? Ya nggak sih? Asik dong? Asik lah, ya nggak? Oke, okay, ini dia. Race pertama di Okayama Piper Circuit. Wah, kita pakai TZR. Ini adalah event pertama dari rangkaian event yang ada di Two Stroke Rookie Cup Regional Asia, men. Ya. Jadi, kita balap dulu aja. Jadi ya, race, time attack, terus race lagi, oke? Okay? Kita race dulu di Okayama Piper Circuit, ya. Nice. Startnya oke, okay. Not a big problem. Gak, ini sirkuitnya lebar banget ya, asik loh ini sirkuitnya. Ini dia tikungan pertama. Di MSR mulu itu, depannya ada TZR juga, ada RGV juga, ya. Woi, colok, ambil. Iya, mantap. Eh, siapa itu? Kozue Waki kayaknya tadi ya. Kita di peringkat 2 sekarang. Depan ada Togai Sasaki. Akamsi. Depan kita ada Akamsi pakai MSR. Udah lah. Ambil dari dalam. Cakep. Hug the curve. Hug the apex. Nice. Mantep kan? Ini ya. Dan Two Stroke Rookie Cup ini balapannya seru men. Karena ya, lihat deh, denger suaranya deh. 2 tak gitu loh, ya gak sih? Oke, lap pertama udah selesai, sirkuitnya pendek banget. Kita di peringkat 1, sekarang di belakang kita ada Dian Bintice, terus ada Togai Sasaki, terus banyak banget orang Jepangnya ya. Goyang-goyang motornya, ngelebar, gak masalah, tenang aja, ya, kalem aja, udah cukup jauh jaraknya kayaknya nih ke belakangnya, 2 detikan. Ih, susah banget itu tikungan barisan ya. Cakep. Ya, jauh, belakang jauh, aman. Tenang aja. Tuh 3 spol, pasti menang. Kayaknya. Gak tahu. I don't wanna jinx it. I don't want to jinx it. Ih, kedalaman kan. Aduh, kalem. Karena yang TZR kepunyaan kita nih ya, untuk kaki-kaki sih udah ada upgrade-an, tapi di ban kita masih pakai ban street, ban buat di jalan, tapi kita masukin paksa masuk ke sirkuit karena seperti yang ada di video workout 76, kalau misalnya kalian udah nonton, salah satu kelemahan dari TZR adalah ban. Karena motornya asik banget, lu apain aja nurut. Lihat, ih, cakep banget. Apakah kita bisa melewati tikungan ini dengan aman? Hug the apex. Ambil kerpe. Nice. Banting kiri. Cakep bener ini TZR ya. Aduh. Kita masih di peringkat 1. Jarak ke belakang 3 detik. Sekarang di peringkat 2 masih Dian Bintice. Terus di peringkat 3 masih Xie Ai.
di peringkat 3. Ya, dan ini udah di lap ketiga dari ketiga. Second to last corner. Ini dia final corner. Final corner asik banget. Cakep. 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 Menang, cuy. Nice, baby. Event pertama menang, best lap-nya dapat 58,300 dan race time kita 3 menit 1 detik 0,837 ya. Wah, lihat deh, lihat lawannya. Ada Dian Bintic pakai NSR, terus ada Shai pakai TZR, NSR lagi, NSR, TZR, NSR, RGV di peringkat 8. Sisanya TZR, TZR, RGV lagi ya. Wah, no problem lah ya. Kita badannya masih street. Oke. Okay. Race objektif kita peringkat 1 dapat 25 poin. Not bad, not bad, not bad ya. Yeah. Bukan not bad lagi, emang itu targetnya gitu. Target kita adalah menang gitu loh di event ini gitu. Ya enggak, karena hadiahnya KTM Duke 790 gitu loh. Dan untuk dapetin motornya kita harus 70 poin, oke? Okay? Ini dia motor kita, KZR ya. Ini event kedua, time attack di Tsukuba Circuit. Nah, time attack-nya jangan lu bayangin yang time attack-nya bisa berlap-lap, enggak. Lu cuma dikasih satu lap buat dapetin best time ya. Race objektif yaitu untuk dapetin 20 poin itu 1 menit 5 detik. Jadi target kita adalah 1 menit lebih cepat dari 1 menit 5 detik. Oke? Okay? Let's do this. Let's do this. Ya, lihat maghrib-maghrib lagi ya, enggak sih? Aduh, udah Tsukuba nih tikungan terakhir ya, men. Tsukuba tuh asik banget tikungan terakhir ya. Lihat. Wah, sirkuit drifting banget ini udah. Ini udah sirkuit drifting banget lah Tsukuba itu. Dan paling terkenang adalah saat main Gran Turismo di PS2 di Tsukuba. Tikungan 1, U-turn. Cakep. Agak sketchy tapi aman. Ini dia flick kiri, terus flick kanan. Stay on the right, hard braking. Nice, nice, nice. Nice banget, cakep. Flick kanan ini agak cepet tikungannya. Kalau yang buat motor dibanting lagi kanan, flick kiri. Ini cakep. Handlingnya TZR kelihatan banget di sini. Untungannya indah bener motornya ya. Jangan lost grip depannya please. Lebar tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Back straight. Ini dia straight terpanjang di Tsukuba. Ayo. Ayo TZR, keluarin powernya, keluarin, jangan mau kalah sama NSR. 170 break ke gigi 4, 120-an nikung, alah gak kebayang rasanya kayak apa. Kebayang sih, kebayang kayak di R2 sempel gede. Dapat berapa? Berapa time kita? Test pass, oke, test pass, pass. Tapi kita gak tahu nih, dapat berapa time-nya ya. Your time, best time. Cakep. Sama gitu, 1 menit 5 detik blank flat. Woi, dan new groups unlock juga, access to classic 2 stroke groups. Waduh, bisa lebih seru lagi kayak itu ya race. Oke, okay, udah 45 poin. Satu event lagi, Suzuka East Circuit. Waduh. Masih dengan TZR ya, masih dengan TZR. Tenang. Tenang, target 70 poin. Kita udah dapat 45 poin. Jadi tetap harus peringkat 1 lah ya. Tetap harus peringkat 1. Jadi harus menang dan menang gitu loh. Menang dan menang ya. Karena kita perlu 70 poin untuk dapetin trofi plus hadiah motornya si KTM Duke 790-nya, oke? Okay? Ini dia Suzuka. Wah, balapannya jam 4 sore. Dan cuacanya cerah, aman lah ya. Jadi ya, motor juga aman ya, ya enggak, oli udah diganti. Mas segala macam ya, ban masih pakai ban si street, jadi ya nggak ban stock, ban standar bawaan motor. Oke, okay. Cakep startnya, di RGV lebar banget, emang RGV itu ya akselerasinya. Di, kita ambil dari luar aja, depan ada Bujang Bingana, Bujang, ada Lian D, Lian He, ada Rina Ono, peringkat 5 tur, hey, jangan nyenggol. Jangan nyenggol-nyenggol, ada Naoya Matsumoto, kita colok si Bujang. Iya, Bujangnya udah kita colok, mantap. Ini ada Lian He, pelitak dengkulnya, aduh, ngilu, ngeliatnya ngilu.
ngilu men jatuh kayak gitu men, aduh ngilu, bodo amat sama NSR-nya, ngilu asli ngeliat orang jatuh kayak gitu. Biar kita coba di game juga tetap pengen ngilu, aduh aduh. Tapi it's okay lah ya, kita di peringkat 1 sekarang, dapat penalti karena tadi ngelebar di shot apa tikungan pendeknya itu yang putar balik buat ke main straightnya Suzuka. Oke, kita dapat penalti 0,1 detik dan kita di peringkat 1, jarak ke peringkat 2 2,4 detik ada Bujang Bin Ganda. Weh, Bang Bujang. Mau kemana kau Bujang? Hei, Bujang. Ayo kejar kita Bujang. Bisa kah kau kejar kita Bujang? Bisa enggak? Bisa tak kau kejar kita Bujang? Ya enggak? Udah. Jangan. It's not racist, cuma agak sedikit dark jokes aja sih, ya enggak? Kalau misalnya kalian mikir itu rasis ya, berarti kalian yang rasis gitu. Apa salahnya saya manggil orang Bujang? Oke, kita masih di peringkat 1. Belakang ada Bujang Bin Ganda dan Naoya Matsumoto. Lihat AZR-nya. Break, awas jangan lebar, terkena penalti lagi. Kalem aja, kalem tuti, kalem. Cakep. Final lap, 4 detik ke peringkat 2. Ke 4 detik ke si Bujang. Jauh banget ya Bujang ya. Nggak jago-jago banget ternyata dia. Jauh amat soalnya. Art breaking tikungan 1 first corner. Iya, nampak tikungannya first corner. Ini turn 2 SS sampai ke tikungan ke berapa lah, banyak lah pokoknya itu. Ini tikungan yang apa ya, buat orang Jepang agak-agak mengerikan karena Daijiro Kato mengerenggang nyawanya kan di sini kan, di SS ini, di snake corner ini, ya enggak sih? Kiri kanan kiri. Banting lagi kanan. Ya enggak, kebayang enggak sih kalau misalnya tiba-tiba lost grip, fus gitu. Fus tembok gitu langsung. Ya enggak. Kalau pakai motor 2,5 aja serem, gimana pakai prototipe MotoGP pada saat itu ya enggak? RC211V990cc V5, ya enggak sih? Oke, okay. Last corner, udah berhasil dilewatin. Menang dong. Hey, nice. Biarpun dapat penalti, tapi victory buat Tuti Gaspol ya enggak, dengan best lap. Best lap kita 57 detik, yang lainnya semenitan. Termasuk si Bujang yang pakai NSR itu ya. Position 1, best result position 1. Ya enggak? Wih. Dan kita dapat akses ke stock 600 cup. Wih, stock 600 cup group. Waduh, hadiahnya cakep banget. Lihat motornya. ID. KTM. Bos, KTM bukan KTM Inul ya. Duk 790 tahun 2018, emang monster banget ini ya. Cantik banget motornya. Yes. So, 2 stroke rookie cup berhasil ya enggak? Single race kita menang, time attack kita menang, terus di single race yang terakhir kita juga menang ya. Jadi hat trick babat abis, dapat hadiah langsung Duk 790. Wih, indah bener. Mungkin nanti akan kita coba masukin ke Warkop 76 kali ya. Duk 790 biar kita bahas nih motornya ya sih. Anyway, we think that's it for today's video. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai abis. Thank you juga buat yang udah subscribe channel ini sampai sekarang, yang sudah sering nge-share, yang sering komen. Thank you so much. We can't do it without you, okay? Kita berdua pamit. Thank you for watching and we'll see you in the next videos. Bye-bye.